Selamat malam, Bapak, Ibu peserta webinar malam ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, uh, perkenalkan saya Erna Hikmawati yang akan menjadi moderator di acara webinar kita malam ini ya dengan topik introduction to scientific uh, to basic scientific uh, composition. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi sebelumnya uh, mungkin izinkan saya perkenalkan dulu bahwa penyelenggara acara webinar ini adalah dilatih.com di bawah PT Motekar Edukasi Indonesia. Dilatih.com merupakan salah satu training provider dan juga sertifikasi yang menyediakan berbagai macam dan berbagai, uh, bidang pelatihan dan juga sertifikasi. Yang biasanya di setiap uh, minggunya kita mengadakan acara-acara, baik itu webinar, kemudian pelatihan, sertifikasi, dan lain sebagainya. Baik uh, sebelum kita masuk ke acara inti webinar kali ini, mungkin alangkah baiknya uh, kita awali webinar hari ini dengan uh, membaca doa bersama-sama. Semoga diberikan kelancaran untuk acara webinar hari ini dan menjadi. Uh, ladang Amal dan perhala untuk kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilakan Oke okay, berdoa selesai. Baik uh, Bapak dan Ibu sebelum mulai masuk ke acara inti yaitu pemaparan uh, materi dari Bapak Dokter, Dr. Dokter Dito. Mungkin izinkan saya share screen terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa informasi, okay. ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi, webinar kali ini uh, temanya adalah Introduction to Basic Scientific Composition. Nah, uh, sebelum memulai materi di sini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tata tertib peserta webinar hari ini. Uh, yang pertama, Bapak dan Ibu, silakan boleh uh, merubah atau merinem nama akun Zoom-nya, ya, dengan nama uh, asli, kemudian strip nama uh, instansi Bapak dan Ibu, agar kita bisa lebih saling mengenal lagi satu sama lain. Dan saya mudah untuk uh, melihat dan mengenalinya, ya. Kemudian, yang kedua, Bapak dan Ibu dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur microphone saat webinar berlangsung. Kemudian yang ketiga sesi pengisian presensi ya itu akan ada di sesi closing di akhir. Jadi Bapak dan Ibu silakan fokus saja untuk menyimak materi yang disampaikan pada webinar malam ini dan presensinya akan kami share di Zoom chat pada saat sesi closing. Kemudian selama webinar berlangsung, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat box nanti akan ada tim yang mereka pertanyaan Bapak dan Ibu dan mengkategorikan dan nanti akan disampaikan kepada pembicara. Kemudian akan ada door prize untuk pemilihan pertanyaan terbaik berupa imani. E Kemudian nanti untuk materi webinar akan kami share di website dilati.co dan juga recording webinar hari ini juga sudah live streaming di YouTube, nanti bisa diakses di YouTube dilati.co. Kemudian setelah materi session akan ada sesi kuis interaktif, bapak dan ibu, dan akan ada voucher imani e uh, untuk peserta dengan nilai tertinggi. Ya, jadi uh, diperhatikan dan disimak dengan baik materinya karena nanti akan ada sesi kuis interaktif. Kemudian uh, selama sesi webinar berlangsung, bapak dan ibu. Uh, kami harapkan menyampaikan kritik, saran dan masukan untuk dilatih.co melalui chatbox di Zoom ya agar acara-acara kami selanjutnya bisa lebih baik lagi dan mungkin bisa sesuai dengan topik yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya di sini saya sedikit menyampaikan profiling peserta webinar malam ini ya. Bapak dan Ibu, jadi peserta webinar yang sudah mendaftar di webinar malam ini terdiri dari berbagai kota ya, berasal dari berbagai kota. Kita lihat jadi mulai dari Sumatera itu dari Kota Langsa, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Pinang. Kemudian di Jawa tentu saja paling banyak didominasi uh, oleh uh, Pulau Jawa, kemudian ada dari Kalimantan Palangkaraya, Banjarmasin. Di Sulawesi ada Makassar, Manado, Kolaka dan lain sebagainya ya sampai ke Nusa Tenggara. Seperti itu. Jadi tersebar uh, di Indonesia. Kemudian untuk profiling peserta webinar dari sisi profesinya Bapak dan Ibu untuk webinar malam ini ada Bapak dan Ibu yang berasal dari profesi dosen, mahasiswa, kemudian ada karyawan swasta, ada ASN dan juga ada anggota TNI juga ya di malam ini. Kemudian beberapa instansi yang hadir di malam ini beberapa dari perguruan tinggi, kemudian ada dari Dinas Kesehatan, dari beberapa perusahaan swasta dan juga ada dari Inspektorat juga. Baik, Bapak dan Ibu, nah mungkin di sini saya kenalkan dulu ya, kita sambut pembicara utama kita di webinar malam ini adalah Dr. Dito Anurogo, MSC. Jadi beliau adalah dosen Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian beliau juga seorang dosen rakyat di Kampus Desa Indonesia. Ya. Beliau juga merupakan reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional. Beliau juga penulis puluhan buku berlisensi BNSP, dan juga trainer profesional bersertifikasi BNSP. Dan saat ini beliau sedang studi S3 eh, Taipei Medical University di Taiwan. Jadi saat ini beliau live dari Taiwan, Bapak dan Ibu ya. Nah, ada sedikit pesan juga untuk acara webinar hari ini terkait dengan basic scientific. Composition nantinya, Bapak dan Ibu, setelah webinar kali ini, mungkin ya, biar bisa terus menjalin silaturahmi dengan baik. Uh, Pak Dokter Dito ini juga menawarkan untuk berkolaborasi dalam penulisan jurnal ilmiahnya, karena beliau merupakan reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional. Jadi, mungkin nanti proses untuk reviewnya, kemudian uh, proses penulisan, dan lain-lainnya juga bisa uh, dibantu dan berkolaborasi oleh beliau baik mungkin uh, ini sedikit pembukaan dari saya terkait dengan beberapa informasi dan juga uh, mengenalkan narasumber kita di malam ini baik uh, selamat malam pak dokter Dito ya, selamat malam iya sudah siap pak uh, bagaimana kabarnya pak sehat ya pak ya alhamdulillah sehat Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu saya serahkan waktu dan tempat ke Pak Dr. Dito untuk acara utama kita yaitu materi session. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Izinkan saya untuk share screen. Ya, apakah layar saya sudah menunjukkan ini? PowerPoint. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Ya, baik. Jadi, pada kesempatan berbahagia kali ini, izinkan saya menyampaikan pengenalan atau pengantar tentang bagaimana sih kita bisa menulis ilmiah atau basic scientific composition dengan baik dan benar. Jadi, ini sedikit profil saya yang saya saat ini sedang menempuh S3 di International PhD Program for Cell Therapy and Regression Medicine atau IPG TRM College of Medicine Taipei Medical University Taiwan dan saya seorang dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar kemudian ini berbagai macam spesialisasi dan interest kemudian passion saya dimulai dari stem cell hingga ke filateli jadi nanti kalau mungkin ada dari bapak ibu yang salah satunya sama atau sefrekuensi dengan saya, saya open terbuka untuk berkolaborasi dalam hal apapun, misalnya dalam hal publikasi atau mungkin webinar bersama atau mungkin dalam hal oh, atau hal yang positif lainnya. Dan bidang keahlian saya yang saya kembangkan adalah nano immunobiotechnomedicine ini gabungan dari nano science atau nano teknologi dan imunologi biologi atau biologi molekular kemudian techno itu teknome, teknologi dan medicine jadi intinya kedokteran yang berbasis nano partikel atau nano dan juga mempelajari tentang ilmu kekebalan atau ke imun sistem imun tubuh dan juga mempelajari tentang molekular terutama berfokus pada stem cell dan karti cell, dan juga bidang teknologi, terutama di bidang kesehatan. Ini sedikit karya saya. Saya saat ini juga mendirikan School of Life Institute bersama rekan-rekan saya yang di Taiwan dan juga ada di Indonesia. Kemudian karya saya ini beberapa yang terbaru, The Miracle of Medicine, Encyclopedia Penyakit dan Gangguan Kesehatan, dan juga The Art of Medicine. Dan saya juga dokter ayat di Kamus Desa Indonesia. Adapun materi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang introduction of scientific writing jadi pengenalan tentang kepenulisan ilmiah atau scientific writing kemudian bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengidentifikasi jurnal-jurnal yang terbaik untuk tempat publikasi kita nantinya kemudian yang ketiga bagaimana kita bisa menstrukturisasi dan mengorganisasi manuskrip atau paper kita dan yang keempat bagaimana kita bisa menuliskan cover letter. Jadi cover letter itu semacam pengantar ya. Ibaratnya kalau kita ini mau melamar kerja di suatu perusahaan tuh kita melamar gitu semacam lamaran pekerjaan. Tapi bedanya kalau cover letter itu kita semacam kata pengantar untuk memasukkan karena kita agar bisa diterima di suatu jurnal atau bisa dipublish. Jadi semacam promosi jadi jadi cover letter ini semacam promosi ini kelebihan karya ini apa begitu dan yang kelima bagaimana kita bisa menciptakan suatu abstrak yang impactful impactful itu maksudnya bisa memikat ya berkesan yang memiliki suatu impact yang dampak dan bisa dari abstrak itu bisa langsung wah ini editor sama reviewernya istilahnya tidak akan menolak yang langsung lolos gitu jadi ada strategi-strategi khususnya. Jadi abstrak itu perlu diketahui Bapak Ibu semua. Abstrak itu merupakan suatu jantung ya, jantung dari suatu karya atau manuskrip. Jadi kita bisa mengetahui keunggulan dan juga kelemahan sekaligus suatu karya itu bisa dilihat dari abstraknya. Sehingga kita perlu menekankan pentingnya suatu abstrak yang menulis atau ada seninya. Kemudian yang keenam, dan secret of keywords ini seringkali dilupakan karena keywords itu tidak sembarangan ya Bapak Ibu meskipun ini kata-kata kunci ya kata-kata kunci di dalam nanti bagaimana bisa agar kata kunci kita juga bisa terindeks di PubMed atau di Google Scholar dan yang ketujuh atau yang terakhir bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi dan mencegah dari predator jurnal ini predator jurnal itu jurnal abal-abal atau jurnal yang diindikasikan kurang memiliki reputasi yang baik istilahnya jurnal yang palsu salah satunya ya nanti cirinya bisa biasanya ada yang harganya sampai mahal dan tanpa melalui proses review langsung diterima ya baik saya mulai jadi sebenarnya dari pengantar sebenarnya ada beberapa macam tipe atau tipe dari kepenulisan ilmiah atau scientific writing yang bersifat umum atau publik dan juga yang tidak bersifat untuk umum atau non not public. Yang bersifat umum atau publik itu ada yang di per review dan non peer reviewed. Maksudnya peer review itu ditelaah oleh rekan sejawat atau mitra bestari atau mungkin beberapa teman atau sejawat yang memiliki kepakaran yang sama. Contohnya adalah original research paper, kemudian review, meeting abstract dan conference report. Adapun scientific writing yang bersifat publik dan itu tidak melalui proses peer review itu misalnya buku atau chapter atau bab atau bagian dari suatu buku kemudian book review teaching material atau slide powerpoint itu dan tesis atau disertasi editorial comments letters to the editor research report atau kadang-kadang ini uh, kasus uh, case report begitu dan juga web page atau website. Kemudian scientific writing yang itu not public dan tetapi be, di review oleh rekan sejawat atau teman yang memiliki kepakar yang sama itu misalnya aplikasi grant ya atau hibah dan fellowship proposal. Adapun not public tetapi tidak melalui proses review, per review itu correspondence dan confidential reports atau laporan yang bersifat rahasia Kemudian, apa sih bedanya scientific writing dan science writing? Kalau scientific writing itu bersifat spesifik, kemudian profesional dan audiensnya atau target pembacanya itu khusus ya. Dan ada yang jargon dan formal bahasanya bahasa yang ilmiah, kemudian intricate dan detail biasanya memakai format IMROD. Nanti ada penjelasan di slide selanjutnya. Adapun science writing itu bersifat general untuk audiensnya, kemudian bahasanya itu itu plain atau datar dan informal. Kemudian idea itu bersifat overarching dan juga ceritanya atau narasinya itu ya bersifat naratif. Itu perbedaan antara scientific writing dan science writing. Kemudian apa sih karakteristik good scientific writing atau good writing ya. Jadi menulis yang bagus itu ada karakteristiknya, tidak sembarangan. Misalnya harus bersifat hedging, kemudian clear and effective, simple dan objectiveness, brief sama presisi atau tepat atau akurat. Disingkat as, intinya langsung to the point ya, tidak bertele-tele atau tidak berputar-putar. Kemudian step by step untuk scientific writing Biasanya itu tergantung dari program studinya. Kalau masih bachelor, itu biasanya ini, ya, ini berupa teks tarpit, atau ini biasanya yang di Jerman, revi diaren, kemudian untuk magister science itu biasanya itu diajarkan tentang basic skill in scientific writing, salah satunya. Kemudian kalau di doktorat, PhD, atau di program doktoral itu sudah sampai ke dari pemilihan jurnal sampai ke submissionnya, itu dilakukan mandiri oleh PhD studentnya Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi jurnal-jurnal yang terbaik? Ini ada beberapa kiatnya. Yang pertama, itu tentang open access. Itu perlu diperhatikan apakah open access ataukah close access. Jadi, biasanya itu terkait erat dengan funding, agensi polisi, atau kebijakan pendanaan dari agensinya. Agensi itu bisa dari... Misalnya sponsor, perusahaan, atau mungkin bisa dari supervisor atau profesor kita sendiri. Dan agreement, IPC, kemudian open data. Data yang dipakai itu data yang terbuka atau mungkin data yang sangat rahasia, dirahasiakan. Itu yang dimaksud dengan open access. Dan zona prosesnya itu biasanya ada proses preview dan editorial work, kemudian submission dan acceptance-nya. Kemudian pemilihan lain itu berdasarkan faktor subjek dan audiensnya, target sasaran pembacanya itu bagaimana, dan juga scope of the journal itu juga perlu dipertimbangkan, karena masing-masing kan berbeda ya, antara misalnya jurnal kesehatan, kedokteran, mungkin kalau khusus molekular biologi, atau mungkin ilmu-ilmu sosial, atau humaniora, politik, dan sebagainya. Dan subjek spesifisitinya dan juga multidisiplinarinya, dan impact dan quality lah ini impact dan quality itu terkait erat dengan impact faktor dari jurnal tersebut dan juga apakah jurnal itu sering dipertanyakan questionable journal. Maksudnya dipertanyakan dalam hal ini adalah apakah dia itu akurasinya itu bagaimana, prosesnya, kemudian apakah dia sering disitasi atau tidak. Itu itu namanya questionable journal. Kalau dia misalnya sudah bereputasi semacam jurnal science atau nature itu ya tentunya tidak dapat diragukan lagi ya kebenarannya dan juga jangan diragukan lagi kalau kita mau masuk ke jurnal tersebut. Kemudian database indexingnya, nya ya, ini terkait database indexing, apakah jurnal tujuan kita itu sudah terindeks di misalnya di Scopus atau WOS, atau mungkin Simago. Untuk visibility dan citability-nya, kemudian quality stamp-nya, Rekomendasinya, nah ini biasanya kalau rekomendasi itu masing-masing itu tergantung dengan kebijakan di universitas tempat berkuliah. Misalnya, universitas di Taiwan merekomendasikan jurnal X, universitas di Amerika, jurnal Y, universitas di Australia, jurnal A. Gitu itu ada kebijakan khusus dari universitasnya, dan juga rekomendasi dari co-author dan juga kolega atau rekan sejawat, atau se sahabat, atau rekan yang uh, sepakar sepakar uh, di bidang kita itu beberapa cara mengidentifikasi jurnal-jurnal terbaik kemudian beberapa faktor yang memengaruhi ya, jurnal yang right, journal for publication itu, itu ada 10 pertama adalah MN scope of the journal jadi tujuan tujuannya kita itu apa sih dari jurnal itu dan juga scope ruang lingkup dari jurnal itu biasanya ada itu di masing-masing jurnalnya Kemudian yang kedua sudah disinggung tadi adalah uh, jurnal impact factor, kemudian indexing jurnalnya bagaimana, dan yang keempat apakah jurnal itu melalui proses preview atau tidak, kemudian publishing time-nya, apakah mungkin satu minggu, atau mungkin sebulan, atau satu tahun, atau berapa berapa lama, itu juga berpengaruh. Kemudian acceptance-nya, acceptance, acceptance rate-nya, jadi misalnya acceptance rate itu 9%, wah ini berarti tingkat kegagalannya sangat tinggi ya, maksudnya yang diterima itu hanya 9 dari 100 yang melamar atau memasukkan naskah ke jurnal tersebut gitu. Jadi kalau acceptance-nya semakin rendah itu berarti jurnal itu sangat bagus dan semakin sulit ditembus. Berarti kualitasnya luar biasa Kemudian reach of journal itu keterjangkauannya baik dalam hal harga atau mungkin tingkat kepakaran atau reviewernya itu reach of the journal. Kemudian yang kedelapan check the journal for any publication similar to your research article. Jadi biasanya sebelum kita mengirim atau men-submit manuskrip kita ke jurnal tertentu itu biasa biasakan kita untuk men-searching ya, men-searching maksudnya mencari jurnal-jurnal target lainnya yang istilahnya sebagai itu ya, misalnya saya punya jurnal, punya naskah tentang molekular biologi, yaitu kita harus sudah punya beberapa target jurnal, bukan hanya satu ya, minimal langsung kita cari 10 misalnya, molekular uh, internasional molekular biologi, kemudian molekular biologi of scientific report misalnya, begitu. Itu jadi, uh, jadi kita tidak akan down, maksudnya tidak akan apa ya putus asa kalau jurnal target pertama itu ditolak, ya bisa ditolak dengan alasan apapun ya. Jadi kita sudah istilahnya sudah punya beberapa list atau cadangan jurnal lainnya. Ketika kita sudah uh, ditolak di satu jurnal dan check for the journal restriction, jadi itu juga harus dipahami beberapa guideline itu biasanya ada restriksi-restriksi apa, mau kebijakannya apa, dan setelahnya dalam hal tanda kutip apa saja yang tidak hal yang tidak diperbolehkan oleh jurnal itu atau mungkin do and done-nya atau pitfall-nya. Dan yang ke-10 be aware of predatory publisher. Nah, ini publisher yang predatory itu perlu kita waspadai. Ini masih kita bicara tentang jurnal-jurnal yang terbaik jadi ada beberapa finding toolsnya untuk memilih best journal. Misalnya dari Elsevier itu ada Elsevier Journal Finder, ada IEEE Publication Recommender, ada EndNote Manuscript Matcher, dan Journal Selector, kemudian ada Jane atau Journal or Other Name Estimator, Place or Flourish OA, SC Finder, Spring Journal Suggester, ada Think, Check and Submit, dan juga dari Wiley ada jurnal Finder juga itu mirip dengan Elsevier itu beberapa finding toolnya finding tool itu semacam itu ya mesin pencari jurnal-jurnal terbaik jadi semacam kalau kita mencari semacam Google gitu ya Googlenya untuk mencari jurnal itu beberapa ini Elsevier Journal Finder salah satunya atau Wiley atau IEEE atau Endnote Manuscript Measure gitu kemudian ada beberapa prinsip ya ini ya eh uh, prinsip dari scientific writing itu yang pertama adalah tempatkan informasi baru yang pembaca yang Anda ingin membaca itu untuk uh, menekankan di posisi pertama itu di ada berada di uh, akhir kalimat dan save the best for last jadi simpanlah yang terbaik itu di akhirnya. Jadi contohnya di sini ya we have directly measured the enthalpy of hydrogen bond formation between the nucleoside base to deoxyguanoside atau DG and to deoxycytidine atau DC. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, place the person or thing was story a sentence is telling at the beginning of the sentence in the topic position. Jadi tempatkan seorang atau sesuatu di mana cerita dari kalimat itu diungkapkan itu di awal dari kalimatnya. Sebagai ini ya, di posisi pertama. Jadi apa yang kita ingin tekankan itu sebaiknya langsung di awal kalimat sebagai topik sentence atau topik position. Kemudian yang ketiga, tempatkan informasi yang lama atau old information atau mungkin material atau sesuatu hal yang ingin kita ungkapkan yang sudah di state sudah diungkapkan sebelumnya itu sebagai topic positions untuk menghubungkan pembaca sebelumnya. Contohnya di sini consequently when the dairy fat nucleosides are dissolved in non aqueous solvents Well, that hydrogen bonds form almost ex exclusively between the bases. Nah, hydrogen bond forms ini menunjukkan bahwa ini mengikuti suatu subjek sebab uh, segera sesudah ini ya kata kerja atau verb. Ya, yeah. jadi ini mengikuti a uh, dissolve in non-aqueous solvent begitu. Kemudian yang kelima, provide context for your reader before asking that reader for, to consider anything new. Jadi uh, selalu persiapkan konteks atau sediakan konteks untuk pembaca Anda sebelum bertanya atau menanya bahwa pembaca itu perlu mempertimbangkan sesuatu hal yang baru. Contohnya, since the interface hydrogen bonds are the only bonds to form upon mixing, their enthalpy of formation can be determined directly by measuring the enthalpy of mixing. Can be determined ini menunjukkan bahwasannya ini mengartikulasi aksi atau kata kerja ya action kegiatan dari setiap clause atau sentence atau kalimat sebagai kata kerjanya in its form determine. Kemudian yang ketujuh secara umum pastikan bahwa penekanan substansi itu bersamaan dengan harapan untuk penekanan yang di, bisa ditingkatkan melalui struktur, maksudnya struktur Kalimatnya itu jadi intinya, bahwasanya kalau kita menuliskan suatu kalimat, itu penekanan substansinya itu bersamaan dengan apa yang diharapkan pembaca. Ya, jadi istilahnya paralel atau bersamaan. Jadi, jangan istilahnya, jangan satu ini satu, terus yang meloncat ke sana belum selesai. Lanjutkan topik yang baru, bukan begitu, tapi istilahnya flowing atau mengalir begitu kemudian sebentar nah, ini beberapa cara atau strategi untuk publishing cycle jadi siklus publikasi itu menurut Taylor and Francis Group ini di suatu itu ya publisher jurnal terkenal ya, terutama di bidang informa bisnis tapi ini secara umum itu biasanya dimulai dari idea atau gagasan atau suatu pemikiran atau perspektif atau paradigma yang benar-benar novelty. Kemudian setelah itu langkah kedua kita memilih jurnal targetnya, tujuh the jurnal. Kemudian read back isu, maksudnya baca isu-isu atau peristiwa yang lama yang menunjang hipotesis kita kemudian setelah itu langsung saja write first draft. Jadi tulis saja langsung draft pertama atau manuskrip kita. Setelah itu use critical frame. Maksudnya critical frame itu ya kita meminta pendapat teman sejawat atau rekan yang seprofesi atau sepakar ya dalam bidang kita. Misalnya kalau pakarnya di bidang molekular medicine, ya molekular medicine yang kita mintai pertimbangan atau yang istilahnya membaca awal gitu pembaca awalnya jangan yang kalau kita bidangnya misalnya molecular medicine kita minta kita berdiskusi dengan public health itu akan tidak nyambung meskipun bidangnya sama-sama bidang kesehatan karena nanti ada istilah atau terminologi yang sangat spesifik yang hanya dipahami oleh bidang kepakaran tertentu begitu kemudian yang keenam refine folder draft jadi perbaiki draft ini atau sempurnakan, kemudian cek notes for contributor, jadi perlu di recheck ulang catatan-catatan untuk kontributornya itu termasuk authorship-nya atau bagaimana yang bisa dimasukkan sebagai author-nya, kemudian proofread and submitnya. Proofread itu dicek ejaannya, grammarnya termasuk ingat titik koma, pemilihan atau diksi bahasanya, dan juga hingga ke apakah ada plagiarisme atau tidak setelah itu langsung di submit langsung dikirim nah di era digital ini publikasi itu sederhana ya maksudnya sederhana ya dari proses riset and management submissions manage per review edit and prepare production publish and disseminate as if and promote use begitu seterusnya berbeda kalau di zaman dahulu yang belum ada email itu masih sangat sulit sekali maksudnya sangat ribet karena harus dicetak dikirim ke pos dan waktunya sangat lama dan structuring and organizing paper jadi strukturnya adalah imrod ya itu introduction Methods, result dan discussion nah ini secara lebih detailnya jadi kita mau bisa melihat dari introduction, material and methods, research, discussion, conclusion and implicationnya. Jadi ini kita bisa melihat bahwasanya pada opening itu di introductionnya itu ya itu bisa terlihat bahwasanya di bagian introduction introduction itu memperkenalkan literatur yang relevan dan menjelaskan mengapa studi anda atau manuskrip ini atau riset ini itu memiliki suatu keterbaruan atau pentingnya apa sih urgensinya apa dan juga menjelaskan hipotesisnya tentu hipotesis ini tidak harus ditulis di introduction itu sebagai hipotesis begitu tetapi bisa secara implisit atau tidak tersirat ya maksudnya tidak tersurat hanya tersirat jadi tidak langsung dinyatakan penelitian ini memiliki hipotesis bukan semacam itu kalimatnya begitu Kemudian material and methods biasanya dari situ memperkenalkan sistem studinya yang di kemudian menjelaskan metode metodenya apa yang bisa membuat pembacanya itu menjadi paham dan bisa juga di material dan methods ini recreate your study maksudnya recreate itu bisa menciptakan ulang pemikiran-pemikiran kita dan secara lebih mendalam dan setelah itu result, result itu secara objektif itu bisa men-state finding, finding atau penemuan yang ada, ditulis apa adanya di situ, dan fokus pada biological results. Jadi karena bidang saya di bidang molecular biologi, maka di sini biological results. Dan using statistic for support. Jadi penemuan apapun, misalnya ada gen X itu ternyata berperan sebagai biomarker, itu statistik pendukungnya apa, atau mungkin memiliki nilai kebermanaan atau p-value-nya apa, atau mungkin ada semacam studi bioinformatik yang mendukung. Setelah itu kita masuk ke discussion atau diskusi, jadi bagaimana kita bisa menginterpretasikan hasil-hasil kita, kemudian ikatlah hasil-hasil itu. Sambungkan dengan literatur yang sudah ada, dengan menjawab the, the knowledge gap, jadi setelah pengetahuan atau gap of knowledge, setelah itu masuk ke konklusi atau kesimpulan, dan juga implikasinya apa. Jadi, sederhananya dari pembukaan, kemudian menjawab knowledge gap, dan aksi atau tindakannya apa, dan juga ada resolusi atau pemecahannya apa. Jadi struktur organizing organizing papernya itu di, kita mengenal academic writing triangle gitu dari pertama adalah tujuan dan bentuk assignment-nya, jadi memahami task kemudian question and form. Question and form itu maksudnya kalau kita mau mengirim atau submit ke jurnal biasanya ada form yang dipersiapkan untuk kita isi. Kemudian kalau question itu maksudnya pertanyaan dari riset kita apa itu kemudian yang kedua structure of assignment struktur penilaian jadi merupakan suatu bagian dari proposal riset misalnya introduction literature review metodologinya bagaimana dan yang ketiga penggunaan dari sumber-sumbernya biasanya gunakan sumber-sumber yang berkualitas dan jangan sekali-sekali menggunakan Wikipedia website maksudnya website dalam artian blog blog itu ya blog yang tidak direkomendasikan atau mungkin bukan milik dari departemen atau pemerintah atau mungkin hanya apalagi kalau dari media sosial semacam Facebook apalagi dari WhatsApp atau Instagram itu jadi maksudnya use quality sources itu menggunakan jurnal-jurnal yang terpercaya dan memiliki impact faktor yang tinggi dan adequate paraphrasing nah ini untuk menghindari plagiarisme dan referencing teknik jadi teknik mereferensikan jadi in text referencing reference list biasakan gunakan langsung misalnya pakai uh, pakai Mendeley atau memakai uh, EndNote begitu jadi teknik mereferensinya jadi bukan manual diketik gitu itu sudah cara lama kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa bisa Nanti ada di tutorial di YouTube itu tentang bagaimana teknik menggunakan Mendeley dan itu atau EndNote ya itu ada versi gratisnya. Kemudian sentence level atau tingkat kalimat itu otomatis harus clarity. Clarity itu tidak bias, tidak menggunakan makna ambigu dan juga jelas maksudnya. Jadi bukan kalimat yang memiliki tendensi atau itu ya bermakna ganda. Karena kalau di dunia ilmiah kita melihat atau melaporkan apa adanya, misalnya warnanya merah, dikatakan merah, tidak bisa kita mengatakan seperti atau seolah-olah merah, atau mungkin jingga, atau merah marun, atau merah kebiruan. Begitu ya, itu secara sederhananya, kemudian grammar sama punctuation juga perlu diperhatikan untuk sampai tingkat sentence level. Nah, masih dalam structuring and organizing paper kita bermula dari research topic, kemudian dipertajam oleh research problem itu biasanya merupakan suatu interest atau ketertarikan pembaca eh, maaf authornya atau penulisnya sebagai bagian dari topik yang lebih luas, kemudian research questionnya nya itu apa atau pertanyaan risetnya itu apa? Biasanya itu dimiliki dan dijawab oleh penulisnya itu di studi ini ya. Jadi misalnya di state penelitian ini ingin membuktikan gen A berpengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus misalnya. Atau signifikansinya misalnya serotonin sebagai biomarker untuk penyakit X misalnya. Dia research statement atau purpose. Jadi apa sih yang author itu atau penulisnya itu akan lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang terakhir atau seperti di ujung kerucut ini adalah tujuan dari risetnya atau riset objektifnya itu apa. Dan otomatis kiatnya adalah kita bisa memformulasikan research questions dan mulailah dengan topik-topik yang general, misalnya media violence atau kekerasan media. Dan browse a few general books for idea. Jadi general books ini maksudnya general references bisa juga general jurnal. Misalnya kalau terkait dengan media violence itu kata kuncinya misalnya children, adolescents, and media violence, a critical look, encyclopedia of children, adolescents, and the media, encyclopedia of media violence. Ini contohnya then narrow to a specific question. Jadi sempitkan ke pertanyaan yang spesifik atau yang lebih sempit. Misalnya, are teens affected by violent media? Then narrow it further. Jadi lebih sempitkan lagi. Dan, Is there any evidence that violent video games increase violence in teens? Gitu. Jadi semakin sempit, semakin bagus. Dan kita tidak bisa dalam satu satu manuskrip itu akan menjawab misalnya 100 pertanyaan atau 10 pertanyaan itu sangat tidak mungkin ya. Mungkin kalau antara 3 sampai 5 masih bisa dan itu biasanya didukung oleh beberapa serial percobaan. Ya, kita masuk ke cover letter for journal submission ya. Jadi yang dimaksud dengan cover letter ini cover letter itu satu uh, cover letter, covering letter, motivation letter motivation letter or a letter of motivations a letter of introduction attached to or accompanying another document such as a resume or a curriculum vitae. Itu definisi cover letter secara umum. Nah, cover letter di sini itu kita maksudkan untuk pengiriman ke jurnal. Ibaratnya kita kalau memperkenalkan diri kita atau melamar ke suatu perusahaan itu kita membuat surat lamaran. Nah, untuk agar naskah atau masuk kita diterima di suatu jurnal kita juga perlu lamaran ya lamaran jadi lamaran bukan hanya lamaran kerja tapi juga ada lamaran jurnal jadi cover letter itu memperkenalkan keunggulan karya kita jadi jangan sampai di cover letter itu kita menuliskan kelemahan wah itu sangat fatal ya karena cover letter itu ibaratnya ini loh, paper kita ini memiliki kelebihan apa sehingga layak dipublikasikan begitu ya meskipun tentunya semua karya pasti ada limitasinya, tetapi hal itu jangan ditulis di cover letter. Jadi bagaimana cara menulis cover letter? Jadi tips for writing a great cover letter, go beyond the resume. Jadi ya intinya melebihi dari resume ya. Jadi maksudnya melebihi dari resume itu kita menuliskan apa yang kira-kira itu tidak terpikirkan oleh reviewer atau editor? Nah, itu bisa berlatih. Ya, nanti bisa berlatih, dan nanti kalau sudah terbiasa menulis cover letter, tuh kita akan memiliki suatu seni atau suatu apa ya, feel atau semacam. Kita sudah punya bayangan gitu, wah, kelebihan atau keunggulan. Mansur kita ini apa? Jadi bapak ibu tidak bisa menulis cover letter kalau misalnya jurnalnya itu di dibuatkan atau dipesankan ke suatu itu ya Pak jasa atau dibuatkan gitu terus kita mau menuliskan cover letter pasti akan kesulitan karena kita tidak mengetahui prosesnya tidak berproses then write a custom cover letter try to find a contact person be yourself by remaining polite and professional. jadi maksudnya tetap jadi diri anda sendiri dengan mengatakan kata-kata yang sopan dan tampak profesional ya jadi agar tidak terkesan sombong. Sombong dalam artian maksudnya terkesan arogan begitu. Arogan itu jadi berbeda ya menuliskan keunggulan secara profesional dengan sombong atau arogan dalam hal tanda kutip dalam hal ilmiah ya. Jadi itu berbeda nanti akan kita kalau sudah terbiasa akan memahami. Then edit and proof your carefully. Jadi Sebelum kita submit, ya, otomatis kita perlu mengedit dan juga proofread. Proof itu maksudnya dibaca oleh rekan sejawatnya, atau mungkin dibaca ulang. Jadi, ini ada tips, Jadi ada 10 tipsnya, bagaimana sih cara menuliskan cover letter yang efektif yang pertama address the editor formally by name in your cover letter jadi langsung aja ditujukan ke editor secara formal itu langsung namanya siapa kemudian manuskrip title and authors jadi kita sebutkan langsung judul dan juga para penulisnya kita sebutkan semuanya dan metodologinya apa resultnya hasilnya dan juga temuan-temuan kunci dan novelty atau kebaruannya submission to other journal itu maksudnya ini ini belum di submit ke jurnal-jurnal lainnya dan jurnal fit nah, ini memenuhi kriteria untuk diterima di jurnal X karena scope-nya sama misalnya gitu dan influence of sponsor and conflict of interest itu juga perlu kita state kita nyatakan ya tapi ya tidak perlu kalau misalnya kita memang dibayar oleh perusahaan X dibayar satu juta dolar itu kita kita nyatakan di cover letter ya tidak perlu tapi ini maksudnya inform sponsor itu secara sederhana atau secara tidak langsung dinyatakan misalnya riset ini mendapat dukungan dari misalnya PT X begitu. Dan apakah kita memiliki conflict of interest atau tidak itu juga dinyatakan. Dan suggestion for editors and reviewer ada apakah ada saran dan donut review list opsional ya kemudian kita masuk ke bagian menulis abstrak ya ini yang paling penting ya bapak ibu semua jadi abstrak itu adalah suatu mini paper mini paper maksudnya abstrak <tuh> itu biasanya orang yang memiliki chapter terbang yang tinggi itu sudah bisa tahu kelebihan dan kekurangan suatu jurnal hanya dari membaca abstraknya. Tapi jangan juga kalau kita hanya membaca abstrak terus gitu, terus kita tidak membaca kontennya itu ya juga jangan seperti itu. Jadi intinya di suatu abstrak itu ada interventions, ada purpose atau tujuan mengapa sih kamu melakukan studi atau riset ini, kemudian metode-metode apa yang ada di dalam manuskrip tersebut, kemudian data-datanya bagaimana yang sudah berhasil dikoleksi atau dikumpulkan, dikolektif, kemudian conclusion-nya atau kesimpulannya itu apa. Jadi ini contoh dari uh, abstrak dari jurnal Nature, jadi during cell division sampai ke will be relevant for such development. Ya, biasakan uh, mungkin untuk memperkaya itu jurnal-jurnal dari Nature atau Science itu di bidang molecular biologi atau bidang kedokteran itu abstraknya sungguh sangat singkat ya. Kadang ada yang abstrak di jurnal Nature itu hanya satu kalimat itu saking singkatnya. Jadi cara membuat abstrak atau abstrak outline itu overarching statement about a wide ranging topic dimulai dari topik yang luas dan mengkerucut menjadi general problem related to the topic problem yang masih umum yang terkait dengan topik itu, kemudian problem yang spesifik itu ditekankan atau dituliskan, kemudian pengukuran yang sudah berhasil diambil, kemudian results-nya itu apa, dan broad implication-nya of the result, jadi implikasi yang luas dari result itu apa. Jadi menyempit, kemudian sedikit melebar. ini Abstract outline-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau berdasarkan apa dari edisi ke-6 itu abstrak itu dibatasi hanya 150 hingga 250 kata totalnya dengan komponen kunci misalnya ini langsung misalnya misalnya ada tujuh kalimat kalimat pertama mengapa studi ini diperlukan kemudian kalimat kedua tujuan dari studi kemudian kalimat yang ketiga mendeskripsikan partisipan misalnya berapa total orang partisipan itu terus berapa usianya jenis kelaminnya pria atau wanita Kemudian tipe populasinya bagaimana, kemudian etnisnya apa? Ada dari suku Jawa atau suku apa begitu misalnya etnisitasnya atau apa? Itu kalau di dalam studi epidemiologi enggak ke etnisitinya apa. Kemudian yang kalimat keempat bisa mendeskripsikan features esensial dari studi metodenya itu. Dan kalimat kelima yang ke keenam kita bisa menuliskan temuan-temuan inti atau dasar dan juga kadar atau tingkat signifikansi secara statistik termasuk efek size-nya, misalnya Cohen's D. Dan sentences yang ketujuh atau kalimat yang terakhir itu berupa kesimpulan dan juga riset di masa mendatang yang bisa dilakukan. Ini contoh pedoman abstrak guideline menurut apa edisi ke-6. Ya ini bagaimana untuk menstrukturisasi dari abstrak Anda, jadi bisa dimulai dari beberapa langkah dari purpose and motivation-nya, dan problem, approach, result, dan conclusion. Ini secara detail, lebih detailnya. ya Jadi dimulai dari purpose atau tujuan dan motivasinya. Jadi identifikasi tujuan Anda, dan juga motivasi untuk melakukan riset ini. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, apa sih yang membuat Anda memutuskan untuk melakukan Studi atau proyek ini kemudian mengapa studi ini penting di dalam bidang anda atau untuk pembaca itu dapat menghasilkan impact apa atau urgensinya apa atau ngapa sih kalau dilakukan itu apa dan kalau tidak dilakukan itu akan akan apa dampaknya bagi pembaca dan why should someone read your entire paper dan kenapa seseorang itu perlu membaca seluruh paper Anda itu apa, gitu. itu harus di-state di purpose and motivation bagian dari abstrak. Dan problemnya, jadi jelaskan spesifik problem yang sedang ditulis atau sedang didiskusikan, apa sih riset-riset Anda itu berusaha menjelaskan pemahaman yang lebih baik tentang atau problem apa yang sedang berusaha dipecahkan, salah satu contohnya. Kemudian pendekatan-pendekatannya, diskusi approach, jadi diskusikan pendekatan Anda termasuk metode metodenya, metode-metodenya, dan juga materialnya. Jadi, highlight your most important sources. Jadi, tekankan sumber-sumber Anda yang paling penting di approach ini. Dan result atau hasilnya, jadi ringkas, dikemukakan secara ringkas karena ini merupakan abstrak ya. Jadi bagaimana hasil itu dibandingkan dengan hipotesisnya itu itu salah satu pertanyaan kunci yang bisa di -raise di result itu. Kemudian conclusion-nya atau kesimpulannya state your conclusion. Jadi salah satu pertanyaan kunci adalah what other information is needed to expand knowledge in this area. Jadi apalagi sih informasi lainnya yang diperlukan untuk memperluas pengetahuan di area ini atau istilahnya riset lanjutan yang di yang Anda rekomendasikan atau rekomendasikan untuk dilakukan untuk melanjutkan atau menyempurnakan studi ini. Itu perlu di state di dalam abstrak. Jadi abstrak itu ada tiga jenisnya menurut WikiHow. Itu abstrak yang informatif, deskriptif, dan kritikal. Abstrak yang informatif itu biasanya mengoverview dari riset, kemudian berupa single paragraf itu ke seluruh halaman, jadi itu biasanya berupa single paragraf saja. Dan kalau abstrak yang bersifat deskriptif biasanya menjelaskan tujuan atau goal-nya, dan juga metodenya, biasanya abstrak deskriptif itu 100 hingga 200 kata. Dan untuk abstrak kritikal, itu biasanya work being discuss biasanya sedang didiskusikan untuk untuk itu ya para penulis yang memiliki riset research, ya, riset research itu penulisnya riset itu sendiri itu yang kritikal ya. Jadi ini komponen-komponen yang ada di abstrak bisa diperhatikan dari introductions, methods, result, discussion, dan juga conclusion. Kita beralih ke ini ya, how to choose the best keywords for your research paper. Jadi setelah abstrak itu ada biasanya ada keywordsnya, kata-kata ke kunci Biasanya 5-8 kata tergantung dari jurnal tujuannya. Biasanya sudah ada di guideline-nya. Kita masuk ke pembahasan the secret of keywords. Jadi rahasia menulis keywords-nya. Jadi bagaimana kita bisa menseleksi keywords untuk manuskrip Anda. Jadi ada lima strategi sederhananya. Jadi follow journal guidelines when selecting keywords. Terutama di mesh term-nya. Kemudian yang kedua, fokus on the main idea atau ide utamanya atau topik utamanya dari naskah Anda atau manuskrip Anda itu apa. Misalnya Raman Effect. Kemudian yang ketiga, avoid one word keyword and use subject specific key phrases. Contohnya cell cell interaction. Jadi jangan menggunakan kata kunci yang single word ya, one word ya. Dan juga gunakan subjek spesifik yang merupakan key phrases-nya. Kemudian yang keempat, add key phrases describing the specific method or technique used. Gunakan spesifik oh, yang metode spesifik atau teknik spesifik, contohnya X-ray kristalografi. Dan avoid key phrases atau words used in the title. Contohnya, no repetition or overlap. Begitu. Jadi tidak ada overlapping atau ke atau keperulangan repetisi ya. ini langkah-langkah selanjutnya how to select keywords. Jadi kita langsung bisa katakan bahwasanya keywords yang digunakan di tubuh artikel atau abstrak itu seharusnya mengikuti petunjuk atau pedoman atau guideline berikut ini yaitu yang pertama keyword keyword atau kata-kata kunci sebaiknya merepresentasikan atau mewakili konsep inti atau konsep kunci dari penelitian Anda. Yang kedua, kata-kata kunci tersebut haruslah deskriptif. Ketiga, keyword sebaiknya merefleksikan pemahaman kolektif tentang topik riset Anda. Yang keempat, batasi keyword atau frase itu hanya tiga hingga empat frase saja. Yang kelima, gunakan sinonim dari keseluruhan keywords atau kata kunci. Kemudian yang keenam, gunakan ulang atau reuse keywords dan juga frase di semua artikel atau di abstrak ya. Jadi the best keywords are proper names. Jadi kata-kata kunci yang terbaik itu merupakan nama-nama yang tepat, prosedur spesifik atau teknik yang spesifik, outcomes area, capitalize events and era, titles of book or article and definisi. Jadi sekali keywords dan frasa sudah ditentukan, maka author atau penulisnya itu perlu mengincorporate dan perlu untuk menggabungkan kata-kata kunci ini ke dalam tulisan yang mengalir well written piece meskipun ini sangat penting untuk mengulang keywords dan frase di seluruh artikel tetapi hendaklah pengulangan tersebut tidak mengurangi kenyamanan di dalam membaca keterbacaannya artikel readability yang itu tentunya juga sangat penting atau sangat sempurna jadi intinya jangan sampai misalnya kata kuncinya itu ada kata misalnya stem cell begitu sebagai keywordsnya. Nah kita memaksakan di seluruh manuskrip kita harus ada kata stem cell-nya. Ya itu akan sangat tidak nyaman ya. Ya kalau memang harus muncul kata-kata stem cell sebagai keyword ya muncul saja itu karena suka meng mengaruhi keterbacaan naskah tersebut. Jadi jangan hanya karena kita menuliskan kata atau frase stem cell tadi, maka kita paksakan frase stem cell tadi muncul di manuskrip kita. Kemudian ini ada beberapa keyword research tool, jadi beberapa peralatan research yang bisa digunakan untuk meng atau mencocokkan keywords kita, misalnya dari MESH tadi yang saya sudah sebutkan, MESH term itu maksudnya Medical Subject Headings, itu bisa dicari di PubMed, kemudian Google Keyword Planner, dan kita bisa melihat juga keyword dari Google Trend, bisa juga dari Keyword Tool, dan juga dari Boolean Search ini Boolean itu yang biasa menggunakan logaritma n or atau yang lainnya atau kombinasi n or no. Kemudian langkah selanjutnya adalah identifikasi zona-zona predator ya. Nah ini perlu ini berdasarkan American College of Sports Medicine dikatakan bahwasanya jurnal itu berpotensi atau mungkin saja predator kalau dia many are open access and require fees. Biasanya open access dan bayarnya itu sangat mahal, require fees. Dan quality is of substantial concern, poor or no editing, and pure or no bad review. Jadi, jurnal predator itu biasanya tidak diedit dan juga tidak dilakukan per-review, jadi tidak jelas ya. Jadi uh, tulisan kita itu langsung istilahnya langsung diterima apa adanya. Itu sangat aneh. Itu kita curiga bahwa jurnal itu predator, apalagi kalau harganya sampai misalnya 2.000 dolar Amerika. Gitu. Ya memang ada yang harganya 2.000, tetapi bukan predator. Begitu. Tetapi kalau kita kita sapit manuskrip kita dijanjikan misalnya satu hari atau mungkin seminggu gitu. tidak ada tidak dilakukan per review kemudian tidak ada revisi minor atau mayor sama sekali nah itu kita harus curiga bahwa jurnal ini predator apalagi kalau mudah sekali diterima ya apalagi kalau itu biasanya dikirimkan masalah melalui email an unethical business practice offering services not as advertised discipline making false claims about impact factors or indexing. Biasanya jurnal-jurnal predator itu itu impact factor atau indexingnya itu palsu. Maksudnya palsu. Kalau kita kita search lebih lanjut, kita cocokkan atau cross check dengan misalnya Simago atau Scopus itu ternyata itu tidak ada misalnya di jurnal tertulis impact faktor 5 ternyata di Simago atau menurut Scopus atau WOS, ternyata cuma 1,5 atau bahkan belum terindeks. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau kita menemukan jurnal impact faktor tinggi, itu perlu di-cross-check dengan yang lainnya. Kemudian, failure to adhere to accepted standards of scholarly publishing. Jadi, biasanya gagal untuk menerima standar-standar publishing publisher atau bid yang ilmiah lainnya ya. Jadi biasanya mereka itu tidak tidak peduli. Yang penting mereka dapat uang terus segera publish sudah selesai. Setelah itu mereka tidak mau bertanggung jawab tentang validitasnya, tentang kreabilitasnya, tentang efektivitasnya, tentang akurasinya, tentang data-datanya itu begitu. Dan agresif sorry citation of manuscript. Jadi biasanya mereka secara agresif menawarkan kepada individual untuk menulis manuskrip di jurnal tersebut. Biasanya mereka tuh tahu email kita, dan kita juga kadang merasa heran kok kita tiba-tiba terkenal. Maksudnya terkenal tuh kok ditawari di jurnal, misalnya International Journal of X, padahal kita merasa tidak pernah punya hubungan dengan International Journal of X tersebut. Nah, itu kita perlu waspada kalau tiba-tiba kita diminta menulis apalagi kalau sudah diminta menulis dan bayarnya itu mungkin agak mahal atau yang gratis pun juga kita juga perlu curiga apalagi sudah diminta menulis bayarnya mahal dan terbit cepat begitu istilah jawanya adalah ngoyak-ngoyak atau apa ya bahasa jawanya tuh ngoter-ngoter tuh apa ya meminta agak dengan agak sedikit memaksa bahwa kita itu merupakan pakar di bidang itu ya biasanya ada kata-kata memuji sebelumnya gitu Anda adalah adalah penulis yang bereputasi tinggi di bidang X sehingga kami memerlukan naskah Anda untuk segera kami terbitkan nah, begitu begitu itu kata-katanya merayu dahulu predator di predator biasa itu ya kita cuekin aja nggak usah dibales ini kalau dibalas, ya nanti akan ditawari lebih lanjut lagi. Nah, ini beberapa karakteristik dari predatory journal biasanya cepat menerima artikel secara cepat ya, dengan sedikit atau tidak sama sekali melalui proses review atau quality control termasuk hoax dan juga nonsensical papers. The notifying academics of article fee only after papers are accepted. Jadi jurnal predator biasanya me, itu ya membayar hanya jika paper itu sudah diterima ya. Jadi ketika sudah diterima itu membayar. Agresifly so, aggressively campaigning for academics to submit article or serve on editorial boards. Nah, agresif itu mengirim email ke kita atau para akademisi untuk segera mensubmit artikel ya atau mungkin kita diminta bagian editorial board itu hati-hati ya dan listing academics as member of editorial boards without their permission and not allowing academic to resign from editorial boards itu hati-hati kadang itu mencadut nama editorial board itu tanpa izin dan juga kadang kalau kita sudah jadi editorial board itu kita tidak boleh resign dari situ. Nah, itu bahaya. Itu waspada itu predat, predator, jurnal predator. Dan appointing fake academics to editorial boards. Kemudian mimicking the name or website style of more established journal. Biasanya nama-nama itu menyerupai atau mirip dari website jurnal-jurnal yang sudah established, jurnal-jurnal yang sudah terkenal, jurnal-jurnal yang sudah berreputasi. Jurnal-jurnal yang sudah memiliki faktor tinggi dan biasa kita juga patut waspada kalau ada jurnal yang istilahnya atau namanya itu berawalan dengan International Journal of, tapi bukan berarti klaim saya ini maksudnya semua jurnal yang berawal International of International Journal of itu predatory jurnal bukan seperti itu logikanya ya, karena ini maksudnya dari mimicking the name of or website style itu biasanya mereka meniru meniru jurnal yang sudah terkenal atau bereputasi sebelumnya. Begitu. Then making misleading claims about the publishing operation such as a first location. Nah, ini mereka itu mengklaim punya operation itu mereka itu punya penerbit itu di tempat tertentu. Tapi kalau kita lacak dengan Google Maps atau kita lacak alamat tersebut ternyata alamat tersebut alamat palsu ya hati-hati hati-hati ibu atau bapak tuh kita harus kritis dulu kalau kita itu ya ingin mengirimkan naskah ke jurnal tertentu jangan-jangan di situ jurnalnya jurnal palsu atau predator jurnal dan menggunakan ISSN secara tidak tepat ya jadi hanya asal somut kalau dan itu ISSN itu bisa dilacak validitasnya apakah dia benar-benar ISSN atau hanya hanya berupa barcode yang bisa dibuat sendiri dan ISSN-nya di karang-karang itu akan ketahuan. Kemudian think fake or non-existent impact factor nah ini sudah saya singgung tadi. Jadi impact faktornya itu biasanya palsu misalnya ditulis 5,6 impact faktornya ternyata kita cek ternyata bukan 5, 6, tapi 0, 5,6 tapi 0,56 atau bahkan belum ada impact faktornya atau lebih rendah dari itu. Kalau lebih tinggi tidak mungkin ya. Jadi misalnya jurnal predator tertulis simpah faktor 5,6, kita cek ternyata 4 faktor 15. Itu bukan jurnal predator gitu begitu. Nah, ini kita bisa melihat beberapa mengidentifikasikan juga the scope of interest includes non biomedical subjects alongside biomedical topics. Jadi karakteristik predatory publisher itu bisa termasuk subjek yang non biomedis ya bisa juga yang biomedis begitu jadi apapun jurnal bisa memiliki publisher yang predator in website konten spelling and grammar error nah kalau di website itu kita sudah mengidentifikasi ada spelling dan grammar error itu waspada ya karena itu websitenya abal-abal tidak mungkin jurnal yang memiliki reputasi internasional tinggi itu memiliki kesalahan grammar gitu kalau mungkin kesalahan minor titik koma itu masih bisa dimaklumi, tapi kalau banyak sekali spelling and grammar error, nah itu waspada, sudah tidak usah diurusi lagi. Dan image are distorted atau or fuzzy intended to look like something they are not or which are unauthorized. Jadi kalau ada gambar itu biasanya itu resolusinya itu tidak tinggi atau terdistorsi atau membingungkan itu kalau dilacak dan Google Image tidak ketemu atau bahkan uh, mengarah ke situs-situs yang tidak jelas mungkin gitu. Nah, the homepage language targets author. Nah, homepage language men-target author-author yang biasanya nama-namanya disaktor dari nama-nama pakar tanpa seizin mereka. Kemudian the index Copernicus value is promoted on the website. Nah, ini hati-hati. Biasanya mereka gencar menawarkan indeks Copernicus value. Kemudian description of the manuscript handling process is lacking. Tidak ada deskripsi bagaimana proses manuskrip itu dihandle ya atau flow-nya berapa lama misalnya perlu waktu satu minggu gitu tidak ada. Dan manuskrip are requested to be submitted via email. Nah, manuskrip biasanya diminta untuk di submit via email bukan melalui sistem. Nah, itu bahaya. Tuh, kita curiga kalau dia adalah predator publisher kalau nah, kalau sudah mantap tuh maksudnya sudah established bukan mantap ya maksudnya established sudah bereputasi internasional biasanya mereka punya sistem harus login dulu melalui website yang resmi begitu jangan publication is promise jadi menjanjikan langsung diterima atau diterima dengan waktu yang cepat ya biasanya satu minggu satu bulan itu juga mencurigakan There is no retraction policy, jadi, semuanya diterima tidak ada retraction atau retracted atau dicabut atau ditarik itu tidak ada dan information on whether on how journal content will be digitally preserved is absent jadi tidak ada informasi tentang isi jurnal itu ya bagaimana dan apa saja skopnya itu tidak ada Then the article processing atau APC atau publication charge is very low sangat murah jadi biasanya kurang dari 150 dolar Amerika. Ya bisa ada juga yang publikasinya suka mahal, misalnya 1000 dan ternyata predator. Ya. Ini tergantung ini. Ini hanya contohnya. Contohnya kurang dari 150 dolar. Tapi bukan berarti kalau nanti Bapak Ibu ditawari jurnal yang harganya 2000 dolar Amerika terus itu bukan predator tidak bisa disebut seperti itu. Ini hanya salah satu indikatornya. Dan jurnal claiming to be open access, either retain copyright or of publicists or fail to mention copyright. Jadi jurnal itu diklaim open access atau kadang punya copyright, tetapi ternyata tidak punya copyright. Dan the contact email address is non-professional and non-journal affiliate. Contohnya ya itu at gmail.com atau or yahoo.com. Nah, jadi kontak email address ini perlu kita telusuri ya Apakah dia dari jurnal yang bereputasi? Kalau dari Science atau Nature, biasanya ad-nya itu bukan ad Gmail, tapi nature.co.id misalnya. Jadi kalau editorial board atau kontak personnya itu pakai Gmail atau Yahoo, atau bukan afiliasi institusi atau jurnal tersebut, atau perusahaan, itu langsung dicuekin saja. Itu sudah bisa dipastikan predatory publisher atau jurnal. Nah, 13 Karakteristik ini diambil dari nih potensial predator legitimat biomedical journal yang terbit tahun 2017 di BMC Medicine. Jadi Bapak Ibu harus hindari predator jurnal, pertama harus berpikir ulang terlebih dahulu apakah Anda sedang mensubmit atau mengirimkan riset Anda ke jurnal yang terpercaya. Publishing your research, research is key to advancing your discipline and your career. But with so many journals in your field, how can you be sure that you are choosing a reputable and trustworthy journal? Jadi, mempublikasikan hasil riset Anda itu adalah kunci untuk menjadi ahli atau mengupgrade keilmuan Anda dan juga karir Anda. Tetapi dengan adanya banyak jurnal di bidang Anda bagaimana Anda dapat yakin bahwa Anda memilih jurnal yang tepat dan terpercaya dan bereputasi gitu. Jadi tipsnya sederhana, think, check and submit. Jadi tips untuk mengkonfirmasi kredensial atau reputasi dari suatu jurnal dan juga putuskanlah jika hal ini dapat membantu Anda untuk mencapai atau mencari audiens yang tepat yang sesuai dengan riset Anda atau targetnya itu targeted ya personal targeted jadi yani. dan juga membuat impact atau dampak terhadap karir Anda di masa mendatang. Ini contoh contoh dari jurnal Nature tahun 2005 tentang bagaimana kita bisa membuat suatu Uh, tulisan sederhana. Jadi one or two sentences providing a basic introduction to the field. Di ini dia uh, comprehensible to a scientist in a discipline. Dan dua hingga tiga kalimat lebih lebih ke detailnya atau comprehensible to scientists in related disciplines. Kemudian one sentence clearly stating the general problem being addressed by this particular study. Kemudian one sentence, satu kalimat di sini menunjukkan kita bisa sudah meringkas hasil utamanya dengan kata here we show, atau yang equivalent, atau yang sejenisnya. Ya. Kemudian dua atau tiga kalimat menjelaskan apa sih sebenarnya hasil-hasil utama yang bisa mengungkapkan secara langsung di sini. Dibandingkan, bisa dibandingkan dengan case-case atau kasus atau publikasi sebelumnya. Kemudian satu hingga dua kalimat itu bisa dimasukkan dalam hasil yang dalam menjadi suatu konteks yang lebih umum atau general. Kemudian dua atau tiga kalimat itu bisa menyediakan perspektif yang lebih luas. Itu hanya contoh dari jurnal nature. Kemudian juga Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwasanya ada tantangan untuk publikasi di publikasi saintifik atau ilmiah kurang lebih sama 60 tahun. Salah satunya contoh tentang plagiarisme isu atau etika tentang plagiarisme ada whistleblower and their intention regulasi dan disclosure ada statistical guidelines publishing models open access and predatory publishing isu tentang authorship, reviewer workload, fake reviewer, korekenda atau correction and retractions itu berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Ya mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin bapak ibu berminat untuk mengikuti pelatihan selanjutnya yang akan lebih mendetail atau mendalam lagi bisa mengikuti beberapa pelatihan dari dilatih.co ini dari Certified Basic of Scientific Composition. Dan kalau tingkat lebih lanjut, Bapak Ibu akan bisa mengisi dipersilakan mengikuti certified master of scientific composition ya. Jadi bisa dibandingkan yang basic itu ini walaupun ini bedanya 6 sama 8 tetap tingkat kedalamannya berbeda. jadi yang dasar kita hanya belajar identifikasi jurnal terbaik, strukturisasi dan organisasi paper, kemudian bagaimana menulis cover letter untuk jurnal submissions, tapi itu hanya teorinya, belum ada prakteknya. Kalau di sertifikasi nanti bisa praktek dan mungkin ada sedikit pembahasan. Dan how to write impactful abstract, how to create the keywords, sama how to identify and avoid the predator journal. Tapi kalau di Master of Scientific Composition itu, bapak ibu akan belajar tentang how to write the title and abstract, how to write introduction, how to write result how to create graphics and tabel. Jadi ini perlu ya grafik sama tabel itu untuk menunjang karena tidak semua orang bisa tahu tabel mana yang bisa masuk ke bagian inti dan tabel yang masuk ke suplementari dan grafik semacam apa. Tapi ini bukan bukan grafik yang semacam yang dibuat generasi milenial ini ya grafik-grafik di Instagram, Facebook bukan bukan. Tapi ini grafik yang menunjang untuk scientific composition untuk benar-benar ilmiah dan kita harus bisa tahu mana yang perlu dan mana yang tidak. Then how to enrich the deep discussion through references. Jadi bagaimana sih kita bisa memperkaya diskusi yang lebih mendalam melalui berbagai referensinya itu ada di nanti pelatihan Master of Scientific Composition. Kemudian bagaimana kita bisa menuliskan conclusion dan bedanya dengan summary itu apa? Jadi kesimpulan dan ringkasan itu bedanya bagaimana dan bagaimana kiat agar kita tidak terperosok dalam plagiarisme itu akan ada pelatihannya di Certified Master of Scientific Communication tentu dari namanya ini tingkatan master kalau yang satunya sebelah kiri ini adalah tingkatan yang basic dan pelatihan lain yang tidak kalah menarik di era COVID-19 the Certified the Art of Medical Pomology jadi ini bagaimana sih kita bisa memahami buah-buahan di dalam perspektif medis dari khasiat kandungannya yang berbasis riset ya bukan hanya berdasarkan katanya atau mungkin misalnya ini apalagi di bulan itu ya puasa misalnya kurma itu katanya bisa menyehatkan wah ini kalau katanya ya itu mohon maaf tidak diterima dalam perspektif medis atau kesehatan jadi ini kenapa saya sebut seni karena seni ini terapi itu kan seni ya jadi ada ilmu seni, bukan maksudnya seni itu bukan berarti kita akan belajar langsung menari, melukis, bukan. Tetapi bagaimana sih kita bisa memakan pisang tanpa kita harus sakit? Gitu. Itu adalah seni juga karena mungkin ada ada orang yang dengan makan pisang dia bisa sehat, ada yang malah mungkin dia belum tahu sih bagaimana cara makan pisang gitu. Itu sederhana ya dari pisang, pepaya, tomat, manggis, sirsak, durian, kurma, dan belimbing. Itu buah-buah yang bisa menyehatkan. Tetapi banyak orang yang tidak tahu khasiat kandungannya dan bagaimana cara mengkonsumsinya atau diolah jadi apa saja. Nah, itu bisa nanti Bapak-Ibu silahkan mengikuti Certified Art of Medico Pomologi. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau diskusi, maka dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dokter Dito ya atas pemaparan materinya luar biasa Pak, sangat bermanfaat sekali ya dan uh, padat materinya jelas gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bapak ibu semua. Nah mungkin uh, sebelum kita ke sesi tanya jawab di sini uh, kita punya sesi kuis interaktif nih bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu bisa mengikuti kuis interaktif dengan linknya saya share di uh, Zoom chat ya dan saya share screen juga sebentar oke okay, ya bapak dan ibu jadi di sini uh, kita pakai kuisis ada door prize uh, berupa imani e untuk satu pemenang dengan uh, nilai tertinggi ya jadi bapak dan ibu silahkan bisa join baik yang ada di zoom maupun yang ada di live youtube ya Nah, ini nanti akan dibantu link-nya di-share ke YouTube oleh tim dilatih yang tadi saya sudah share di chat Zoom-nya. Oke, sudah lima orang, enam orang. Ya, untuk membangkitkan semangat Bapak dan Ibu nih, sudah mulai malam ya, biar uh, tidak mengantuk karena um, acara kita sebentar lagi sih, ya, selesai. Nah, kita coba refresh dengan kuis interaktif dulu. Ayo, Bapak dan Ibu mungkin saya tunggu sampai 50% peserta, berarti kurang lebih 30 orang ya yang join untuk kuisnya. Oke, sudah 12. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan yang belum join, linknya ada di chat zoom Ini bisa menggunakan mobile phone juga, pakai handphone Bapak dan Ibu, tinggal diklik aja linknya, nanti mengerjakannya dari handphone. Oke, 14, iya, sudah 17 orang. Iya, 18. Oke, Bapak dan Ibu, ya sambil menunggu yang lainnya join, mungkin di angka 20 saya start ya. Kita mulai tapi yang lain masih bisa join walaupun sudah saya start. Oke. Saya mulai sekarang ya Bapak Ibu kuisnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya dari materi um, yang disampaikan oleh Pak Dokter Gitok ya. ya. Saya tunggu satu pemenang dengan poin tertinggi. Ya, nilai poinnya um, bukan hanya dari kecepatan, tapi juga dari kecepatan mungkin bapak ibu menjawab dengan cepat maka poinnya semakin besar oke ini masih ada khusus kak nih di posisi pertama kemudian pak Pierre dan pak Yevette Favre oke pak Pierre mau Bapak itu yang lainnya. Wah, belum ada yang salah nih. Jadi kita lihat apakah Pak bisa menyusul. Tidak ada yang benar semua nih Sama Pak Yvette juga salah satu poin Tapi poinnya lebih tinggi Karena menjawabnya dan lebih cepat Oke saya end ya Bapak Ibu Untuk quiznya Kita sudah mendapatkan pemenangnya Oke kita lihat Jadi pemenangnya adalah Pak Yvette Fevier. Oke Selamat Pak Nanti bisa uh, Japri nomor kontaknya ya Pak ya nah, ke tim dilatih. Ini Pak YVT sama Pak Pierre kayaknya eh, langganannya dilatih nih ya. Setiap eh, webinar nih, Alhamdulillah bisa mengikuti terus ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak topik-topiknya. Oke, mungkin eh, kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada beberapa eh, pertanyaan Pak Dokter Dito nih yang sudah masuk ke kami ya. Di sini mungkin uh, saya batasi dua pertanyaan, ya Pak, karena sudah semakin malam nih. Jadi, uh, pertanyaan yang pertama ini tentang uh, topik pemilihan keyword pada artikel yang akan kita buat. Apakah keyword tersebut harus terdapat pada bagian judul dari artikel kita, Pak? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan, Pak Dokter Dito. Iya, pertanyaan yang menarik. Kalau tadi sudah saya singgung, kalau yang idealnya keywords itu tidak berasal dari title atau judul, jadi tapi merepresentasikan apa yang menjadi ke manuskrip kita. Jadi itu kalau tentang pemilihan keywords bisa dimerusuk pada jurnal-jurnal yang terpercaya, misalnya Nature atau Science begitu. Tapi kadang kalau pemilihan judul kalau di jurnal-jurnal nasional biasanya bagian dari itu ya keywords itu bagian dari judul lah. Itu seringkali salah, salah kapur atau salah paham begitu, begitu yang bisa jawaban singkat saya. Oke, yeah, baik terima kasih Pak Dokter Dito. Ada lagi Pak pertanyaannya, eh, jika menyusun esai ilmiah, apakah boleh mengambil referensi dengan mengutip definisi suatu teori dan artikel yang dituliskan oleh seorang dokter atau pakar, namun artikel tersebut bukan dalam bentuk karya ilmiah katanya ya meskipun itu di ya, saya katakan ulang meskipun itu dikatakan oleh profesor sekalipun atau bahkan peraih Nobel tetap kalau sumbernya misalnya hanya hanya di blog atau mungkin uh, hanya ditulis di apa kalau di media sosial ya itu jangan dikutip ya lebih bagus kita langsung ke sumber aslinya ya sumber asli itu misalnya jurnal jadi kalau misalnya kita ya, saya ingin meng mengutip karyanya misalnya Linus Pauling itu ya lebih bagus saya merujuk ke karya Linus Pauling yang dalam bentuk jurnal bukan pernyataan beliau yang dikutip di media meskipun itu medianya semacam sekelas atau CNN begitu ya ya saya pikir begitu karena kalau kutipan di dalam nanti piramida piramida evidence based medicine itu kutipan pakar itu tingkat kekuatannya itu sangat lemah itu yang paling dasar yang paling tinggi kan meta analisis Gitu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Eh Baik, terima kasih dok. Yang Ini ada pertanyaan baru satu lagi nih dok, terakhir ya. Silahkan. Apakah mesin aplikasi referencing yang paling baik dan paling mudah untuk dipakai? Apakah Envivo, Mendeley, atau EndNote? Atau mungkin ada rekomendasi atau Pak Dokter itu menggunakan yang mana katanya? pengalaman saya menggunakan Enot dan Mendeley itu bagus dan mudah. Jadi terus terang bukan ini ada pesan sponsor ya, tetapi pengalaman saya dua itu sangat mudah ya itu. Kalau ditanya yang paling bagus apa, saya pikir tergantung kebiasaan ya. Maksudnya kebiasaan itu kalau misalnya misalnya anda sudah biasa menggunakan Mendeley ya otomatis ya sudah Mendele aja kalau sudah biasa menggunakan Zotero ya Zotero aja, jangan berubah-ubah begitu. Jadi jangan terus misalnya saya merekomendasikan Zotero misalnya atau Mendeley atau EndNote terus langsung misalnya tadi tidak menggunakan EndNote karena saya nyebut EndNote akhirnya ikut-ikut EndNote padahal belum terbiasa ya. Sebenarnya kalau ukuran baik tidaknya itu bukan masalah seberapa kuat itunya ya reference manajernya Zotero atau Mendeley, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan referensi itu secara tepat kutipannya tuh pas gitu. Jadi bukan asal somot, asal somot istilahnya kita menggunakan referensi yang tahun 2000 misalnya 2022 ternyata salah ditempatkan. Nah, itu kan tidak tidak bagus begitu. Jadi saya pikir mesin semacam itu tuh hanya bagi pelengkap atau suplementari atau adisional aja Begitu saya jawaban saya. Baik, terima kasih, Dok. Ada pertanyaan baru masuk satu lagi, Dok. Masih boleh ya Baik. satu lagi? Oke, katanya uh, izin bertanya ini di luar topik malam ini, bagaimana menulis proposal riset supaya efektif dan dapat diterima? Sejauh mana prariset perlu dilakukan? Kemudian hal apa yang uh, perlu disampaikan atau ditulis? Kemudian yang kedua itu uh, terkait dengan cover letter. Ada try to get contact person. Maksudnya seperti apa, gitu dok? Ya tentang proposal riset. Saya pikir ya kita harus memahami dahulu fundingnya, fundingnya atau yang memberi dana itu maunya gimana. Dan kita proposal riset kita menyesuaikan apa yang dimauin. Misalnya, misalnya fundingnya itu dari Bill Gates ya kita harus membaca visi misi company dari Bill Gates itu maunya risetnya itu berdampak semacam apa begitu dan biasanya ada guideline dari setiap proposal riset ya pengajuan dananya itu jadi kita dan sampai kalau sudah misalnya riset proyek uh, proyeknya uh, itu sudah biasanya miliaran itu sudah sangat detail atau bahkan kadang hanya satu halaman saja sudah sudah cukup gitu saya pikir itu kemudian kalau yang kedua tadi kontak person ya saya pikir itu untuk lebih memudahkan komunikasi saja. Jadi bisa, jawaban saya singkat begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dok atas jawaban dari pertanyaannya. Baik bapak dan Kalau ibu. Mau ada um, yang raise hand? Mungkin silakan uh, mau bertanya boleh. langsung. Boleh jika ada yang mau bertanya secara langsung, kita beri kesempatan untuk bapak ibu yang ingin raise hand atau mungkin mau sharing pengalamannya juga boleh karena saya sudah masih belajar ini iya silakan bu ibu jika ada yang ingin oh, disampaikan oh, oh. mungkin terkait pesan-pesan eh, webinar hari ini atau misalnya ingin menyampaikan oh, pengalaman ya. atau misalnya ingin bertanya silakan atau mungkin nanti mau berkolaborasi publikasi bersama juga monggo dengan senang hati ibu yeah. silahkan betul ya dok ya jadi memang kolaborasi tidak terbatas pada suatu keilmuan tertentu ya dok jadi bisa juga lintas ilmu ya kolaborasinya jadi menjadikan sesuatu novelty atau kebaruan dari penelitian dengan mengkolaborasikan dari berbagai bidang ilmu begitu ya dok ya kurang lebih ya Iya, betul. Jadi misalnya saya ada Bapak-Ibu bidangnya ekonomi, saya kesehatan, nanti bisa kita kolaborasi jadi ekonomi kesehatan. Begitu kan perspektifnya beda. Tidak masalah, saya pikir. Bahkan novelty-nya bisa sangat tinggi. Gitu. Oke, baik dok. Nah, mungkin uh, belum ada yang mau uh, try sendok, sepertinya masih malu-malu. <laughs> jadi, Uh, mungkin uh, kita masuk ke sesi uh, akhir acara ya uh, bapak dan ibu jadi di sini saya mengumumkan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ada door prize untuk yang pertama tadi untuk kuisis dengan nilai tertinggi ya sudah uh, dengan pak ivit fevrier kemudian yang kedua untuk uh, pertanyaan terbaik pertanyaan terbaik ini untuk ibu evi agustina uh, ibu evi agustina boleh di direct message di chat boxnya ya ke saya untuk nomor kontaknya untuk klaim hadiah imannya. E nah kemudian Bapak dan Ibu sebelum ditutup ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ya. Jadi saya izin share screen lagi. Baik. Nah Bapak dan Ibu sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter Dito tadi bahwa Uh, Bapak dan Ibu yang masih penasaran terkait dengan scientific composition nih, tadi tuh sebenarnya seperti apa ya uh, detailnya, teknisnya atau ingin langsung praktek, gimana sih cara membuat cover letternya tuh uh, contohnya, kemudian langsung praktek dan langsung dibimbing oleh Pak Dokter Dito Dilati.co menyediakan uh, training certified basic of scientific composition. Jadi, Bapak dan Ibu nanti akan dibimbing secara langsung oleh Pak Dr. Dito membahas uh, outline yang sudah tercantum di sini ya. Tadi juga sempat dijelaskan. Acara ini akan diadakan hari Sabtu 16 April 2022 uh, mulai pukul 19 sampai pukul 22. Nah, ini Bapak dan Ibu uh, harganya juga di sini special price. Spesial price di sini hanya 222.000, 222222 ya. Nah ini hanya untuk 50 pendaftar pertama saja, angkanya angka cantik nih. Dan memang kalau kita lihat dari uh, pricenya, sangat worth it dengan apa yang didapatkan ya, dengan outline selengkap ini, dengan uh, dibimbing langsung oleh Pak Dr. Dito, Bapak dan Ibu hanya uh, mengeluarkan biaya Rp222.222. Uh, 222. Nah, ini bisa segera daftar di link pendaftaran yang sudah di-share sama tim dilatih ya di chatbox dilatih.co slash registration BSC. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain basic of scientific composition, ya lanjutannya adalah ke master of scientific composition-nya. Ini di hari Minggu 17 April ya. Mohon maaf ada kesalahan hari di sini ya. Jadi, yang basicnya Sabtu, masternya hari Minggu. Nah, untuk yang masternya, angkanya 333, 333, 333, ya. Ini juga sama, hanya untuk 50 pendaftar pertama saja. Nah, link pendaftarannya akan di-share juga oleh tim uh, dilatih di chatbox Zoom-nya, ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau untuk yang master, uh, outline-nya lebih lengkap dan lebih mendalam, ya. Lebih banyak juga poin-poinnya yang disampaikan. Dan juga... Uh, ini dapat menambah pengetahuan, dan juga langsung praktek, ya. Kalau Bapak Ibu ada, mungkin sekarang sedang menyusun paper untuk submit ke jurnal, gitu ya. Ingin ada konsultasi, nah, bisa juga pada sesi ini dilakukan konsultasi untuk menyempurnakan papernya. gitu ya. Kemudian, nah, seperti yang tadi disampaikan, juga ada satu lagi nih, certified untuk art of medikomopologi. Jadi di sini seni terapi ya dengan berbagai uh, buah dan juga kurma juga. Ini harganya hanya 77.777. Nah, ini untuk 90 pendaftar pertama saja. Link registration-nya ada di uh, chatbox. Zoom juga ya Bapak Ibu dan jangan khawatir tidak harus langsung transfer saat ini Wah ini pada saat ngisi registrasi harus langsung transfer nih bukti transfernya bisa dikosongkan nanti dari tim dilatih akan uh, mengkonfirmasi ke Bapak dan Ibu ya untuk uh, transfernya diberikan waktu satu uh, kali 24 jam naik seperti itu Bapak dan Ibu nah sedikit uh, saya informasikan bahwa sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan untuk yang certified itu menggunakan credential.net jadi dilatih sudah bekerja sama dengan credential.net untuk menerbitkan sertifikat dan juga badge-nya di setiap pelatihan ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan badge yang bisa di-share ke sosial media, ke LinkedIn dan lain-lain. Juga dijamin keabsahannya karena di sini kita menggunakan metode blockchain juga di credential.net-nya sehingga khusus untuk penerima nama Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, sama seperti metode yang dikeluarkan oleh Google Cloud ya. Ini juga sama dia menggunakan credential.net gitu. Nah, kemudian untuk lanjutan webinar hari ini, besok kita ada webinar lagi untuk master scientific compositionnya, ya Bapak Ibu. Jadi, mungkin besok ada paparan terkait dengan introduction-introduction untuk master scientific compositionnya. Jadi, Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan uh, topik hari ini, ya, uh, besok bisa lebih mendalam dan bisa lebih luas lagi. Cakupan topiknya bisa langsung daftar saja di webinar introduction to master scientific composition. Jamnya sama, kita mulai dari... 23 30 sampai selesai. gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi eh uh, kami di dilatih mengadakan berbagai event, webinar, pelatihan sertifikasi dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu bisa cek event-event uh, kami secara update secara lengkap di sosial media kami di Instagram, kemudian juga di website kami ya. Uh, itu juga bisa dilihat di sana update-update terbarunya seperti itu bahkan ada kegiatan terbaru dari uh, dilatih nih bapak ibu ya temanya adalah ngabuburit bareng dilatih ngabuburit itu biasanya ada di uh, bulan ramadan ya kita sambil menunggu waktu berbuka kita sambil uh, menyimak materi yang bermanfaat nah untuk besok nih khusus ada uh, session materi dengan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan nah bapak dan ibu nih yang di perusahaannya masih bingung untuk menerapkan uh, Bagaimana sih mengimplementasikan BPJS ketenaga kerjaan itu juga bisa uh, didaftar ke acara webinar ngabuburit bareng dilatih besok ya nanti uh, link untuk pendaftaran ngabuburitnya saya share juga di uh, chatbox zoom ya bapak ibu baik mungkin uh, sebelum kita tutup acaranya nanti link pendaftaran eh link presensi ya mohon maaf. Link presensi akan di share juga oleh tim dilatih di chatbox Zoom dan juga di live chat di YouTube. Nah sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu ya Pak Dokter Dito untuk dokumentasi uh, webinar malam ini. Oke okay, okay. baik Bapak dan Ibu yang uh, bisa on uh, kameranya untuk ikut foto bersama juga silakan. Baik saya hitung satu dua tiga. Oke sebentar. saya Oke, okay, kebetulan kita ada dua page ya, Bapak Ibu. Nah, untuk page yang pertama, oke, okay, saya hitung satu, dua, tiga. Oke, okay. page yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, okay. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, link presensinya sudah uh, kami share di chat box di uh, Zoom ya. Jadi sebentar, mohon maaf, ada kesalahan link presensinya saya kirim ulang. Nah, yang ini ya, Bapak Ibu. Link presensinya Silakan Bapak dan Ibu bisa mengisi link presensi untuk uh, webinar hari ini. Baik, uh, Bapak dan Ibu mungkin ya uh, cukup sekian untuk webinar hari ini. Semoga uh, infonya yang disampaikan di webinar kali ini bermanfaat, menjadi ladang amal dan pahala untuk Pak Dokter Dito yang sudah share materi yang luar biasa ya dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan juga agar bisa terus ikut event-event uh, di latih.co selanjutnya ya Bapak Ibu dan kami juga diberikan uh, kesehatan, diberikan uh, ide untuk membuat acara-acara webinar yang bisa lebih bermanfaat juga dengan tema-tema yang sangat menarik baik mungkin cukup sekian dari saya untuk webinar hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dokter Dito sebagai pembicara yang sudah luar biasa menyampaikan materinya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang masih semangat ya sampai malam hari seperti ini terima kasih Bapak Ibu dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Dilati.co sebagai penyelenggara yang telah mewadahi kita semua sehingga bisa bertemu di webinar malam ini baik sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan uh, dari saya dan juga dari penyelenggara yaitu dilati.co. Eh, akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya.